Halo semuanya, ketemu lagi dengan Konovan di Campy Badminton. Jangan lupa smash. Hari ini aku akan membuat satu buah video mengenai dua raket smash yang paling banyak dipakai oleh atlet Victor untuk di tahun 2023 ini. Apalagi kalau bukan Victor DriveX 10 Metallic dan juga Victor Thruster Ryuga 2. Jadi buat kalian yang penasaran tentang hasil review jujurku tentang raket ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel KMP Badminton ini, seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe. Subscribe dan subscribe karena subscribe itu gratis dan buat kalian merasa kalau channel KMP Badminton ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depan gue ini sudah ada dua buah raket yang akan ku review di video kali ini, yaitu Victor DriveX 10 Metallic versus Victor Thruster Ryuga 2. Jadi ini adalah raket yang dulunya sempat viral di tahun 2022 dan ini adalah raket Victor DriveX 10 Metallic yang paling viral di tahun 2023 di tahun ini. Jadi aku akan ngebandingkan kedua raket ini secara jujur versi KMP Badminton. Jadi aku bisa bilang ini adalah dua raket yang menurutku ini adalah raket smash yang paling terbaik di raket Victor. Jadi aku bisa bilang ini adalah raket yang paling aku suka untuk versi KMP Badminton dan juga kedua raket ini adalah raket yang paling banyak dipakai oleh atlet-atlet Victor untuk tahun 2023 ini. Baik Ryuga 2 maupun DriveX 10 metal ini. Oke, kita bahas raket ini secara jujur versi KMP Badminton biar kalian nggak bingung aja pilih raket mana, apakah Ryuga 2 ataukah DriveX 10 yang lebih cocok dengan gaya permainan kalian. Jadi buat kalian penasaran, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita bahas raket ini dimulai dari poin pertama yaitu harga raket ini. Jujur aja kalau kalian bertanya harga kedua raket ini, aku bisa bilang harganya sama. Dibanderol di angka Rp2.600.000, kalian sudah dapat satu buah senar dari Victor yaitu VBS 66 Nano dan juga satu buah tas serut dan juga nggak kalah penting kalian dapat satu buah raket yang jujur aja secara performa buat kalian yang suka smash, kedua raket ini bakalan memuaskan hati kalian. Jadi buat aku pribadi, ini adalah raket yang bisa aku bilang ini adalah terbaik versi KMP Badminton di tahun 2022 untuk Ryuga 2 dan 2023 untuk DriveX 10 Metal ini. Jadi buat kalian yang mau beli raket ini, aku akan kasih link pembeliannya di kota deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu berat. Untuk berat sama-sama di varian 4U, tapi di sini aku akan kasih kalian lihat untuk Ryuga 2 dikarenakan dulunya di tahun 2022 ketika kita beli raket ini masih ada terpasang grip bawaan dari Victor. Jadi aku langsung bungkus dengan overgrip dari Seng. Dan berat total raket ini di angka 91 gram. Dan untuk DriveX 10 metal ini dikarenakan ini adalah keluaran baru dari Victor. Jadi ini kemarin datang tanpa ada grip bawaan dari Victor. Jadi buat kalian beli raket Victor di tahun 2023, grip bawaannya akan dikasih terpisah di dalam paketnya. Jadi di sini raket ini datang tanpa ada grip bawaan dan setelah terpasang grip handuk power, berat total raket ini di angka 91 gram. Jadi jujur aja kedua raket ini sama-sama beratnya. Jadi aku akan lebih gampang lagi untuk nge-head to head-kan kedua raket ini buat kalian semua biar lebih head to head atau apple to apple dari kedua raket ini. Jadi bisa kalian jadikan acuan atau kalian bisa jadikan referensi ketika kalian mau beli kedua raket ini. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya yaitu balance point. Oke, untuk balance point pada raket ini setelah terpasang seperti ini di DriveX 10 Metallic terpasang grip handuk, balance point pada raket ini masih di angka 303 mm. Dan untuk Ryuga 2 dikarenakan aku kemarin nggak buka grip bawahnya, jadi aku langsung bungkus dengan overgrip dari Seng. Balance point pada raket ini turun menjadi 298 mm. Jadi termasuk raket yang head heavy, tapi tenang aja walaupun dia head heavy, ini raket berasa lincah. Sedangkan untuk DriveX 10 Metallic ini berasa sedikit lebih head heavy dibanding Ryuga 2. Jadi ini ada poin pertama untuk perbedaan kedua raket ini, yaitu balance point. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, aku akan kasih kalian lihat. Untuk spesifikasi dari kedua raket ini, sama-sama medium stiff, dan kalian bisa lihat. Untuk Ryuga 2, aku akan kasih kalian lihat. Ini menuju ke medium, menuju ke sedikit medium stiff. Nah, jadi aku bisa bilang ini cenderung ke medium aja, hanya sedikit kaku. Sedangkan untuk DriveX 10 Metallic ini, kalian bisa lihat juga, aku akan coba bengkokin soft raket ini, buat kalian lihat. Nah, oke. Raket ini bisa aku bilang ini medium tapi masih menuju ke medium stiff. Jadi di antara medium menuju ke medium stiff lebih kaku sedikit dibanding Ryuga 2. Oke, ini adalah poin kedua untuk perbandingan dari kedua raket ini yang sedikit berbeda. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu throw mat.
Untuk jumlah grommet pada raket ini, kalian bisa lihat ini jumlah grommetnya berjumlah 76 mata titik untuk kedua raket ini, sama dan bentuk frame raket ini isometrik. Enggak compact ataupun enggak kecil. Kalau kalian yang takut dengan frame raket kecil, kalian enggak akan temukan di kedua raket ini, baik Ryuga 2 ataupun Drivex 10 Metallic ini. Oke, kita langsung aja masuk ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension untuk kedua raket ini dapat ditarik dengan maksimal tensionnya di angka 28 lbs untuk varian 4U. Jadi buat kalian yang beli raket ini dengan varian 3U, ini bisa ditarik 1 lbs lebih tinggi, yaitu 29 lbs maksimal. Tapi untuk Ryuga 2 yang aku pegang ataupun Drivex 10 Metallic ini yang aku pegang, ini varian 4U, jadi bisa ditarik sampai 28 lbs maksimal tensionnya. Oke, di sini aku akan kasih kalian dengar hitting sound kedua raket ini. Untuk raket Drivex 10 Metallic ini aku sudah bahas di videoku sebelumnya. Ini raket menggunakan tarikan 28-30 lbs dengan senar VBS 66 nano, dan ini adalah hitting soundnya. Wow, untuk hitting sound raket ini aku bisa bilang ini garing sangat-sangat renyah, dan bisa aku bilang untuk kualitas high-end Drivex 10 Metallic ini, aku bisa bilang hitting sound dari raket ini sangat-sangat bagus sekali. Oke, kita akan bandingkan dengan Victor Thruster juga yang sempat viral di tahun 2022. Dengan tarikan 28 dan yang cross-nya 30 lbs dengan senar Yonex BG80, dan ini adalah hitting sound-nya. Oke. Jadi kalau dibandingkan VBS 66 Nano yang ada di sini, ini sedikit lebih nyentring, sedikit lebih tinggi sound-nya. Untuk BG80 yang terpasang di Ryuga 2, aku bisa bilang ini garing, tapi nggak tinggi seperti VBS 66 yang dipasangkan di Drivex 10 Metal ini. Jadi untuk kedua raket ini, aku bisa bilang hitting sound-nya bagus, sama-sama renyah, dan juga sama-sama nyentring. Oke, kita langsung aja masuk ke poin selanjutnya, yaitu cat. Untuk desain cat kedua raket ini, aku bisa bilang untuk desain cat dari brand Victor udah bisa aku akui nggak ada satupun brand yang bisa ngalahin desain cat yang diberikan brand yang satu ini. Jadi aku bisa bilang Victor selalu memberikan desain cat yang jujur aja sangat menarik, sangat-sangat eye-catching. Jadi buat kalian, aku akan kasih video close-up-nya dari kedua raket ini. Ini raket bisa aku bilang eye-catching, sangat-sangat bagus. Tapi kalau kalian bertanya head-to-head dari kedua raket ini, mana sih yang lebih cocok dengan selera aku lebih suka Ryuga 2. Jadi buat aku pribadi, aku lebih suka Ryuga 2 dengan desainnya yang menurut aku lebih men lah. Jadi lebih lelaki aja buat aku pribadi. Jadi aku bisa bilang untuk desain cat aku lebih suka Ryuga 2. Tapi kebanyakan temanku yang sudah lihat Drivex 10 Metallic ini, banyak sekali yang lebih suka desain cat dari Drivex 10 Metallic ini dibanding Ryuga 2. Ini balik lagi ke selera. Jadi jujur aja, untuk secara desain cat atau untuk kualitas desain catnya, ini aku bisa bilang untuk Victor ini udah nggak ada yang bisa ngalahin lagi. Oke, kita akan bahas ke kualitas cat. Untuk kualitas cat, aku bisa bilang Victor Drivex 10 Metallic ini, dikarenakan dia udah keluaran terbaru dari di tahun 2023, aku bisa bilang untuk kualitas cat raket ini sedikit lebih bagus dibanding Ryuga 2 yang sebelumnya pernah viral di tahun 2022. Moga-moga aja ini, dikarenakan ini adalah batch pertama, jadi moga-moga aja kalau kalian beli Ryuga 2 yang di batch tahun 2023, moga-moga aja kualitas catnya bisa sebaik Drivex 10 Metallic ini. Jadi di sini, ini dikarenakan raket ini udah lama, yang aku sudah punya ini raket udah kurang lebih 1 tahunan, aku bisa bilang untuk kualitas cat raket ini aku bisa bilang agak sedikit riskan. Jadi ini cepat terkupas untuk aku pribadi untuk Ryuga 2 ini. Jadi untuk aku pribadi, kalau untuk kualitas cat Drivex 10 Metallic ini jauh lebih bagus dibanding Ryuga 2. Oke, kita langsung aja masuk ke review perbandingan dari kedua raket ini. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke review perbandingan. Jadi di sini aku akan ngekomparasikan secara head-to-head dari kedua raket ini, mana sih yang lebih cocok dengan gaya permainanku, dan juga mana sih yang lebih cocok dengan gaya permainan kalian. Jadi di sini aku, sebelum kita mulai review perbandingannya, aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi setiap orang punya karakter main masing-masing, punya gaya main masing-masing. Mungkin aja aku bilang kedua raket ini bagus, mungkin aja kalian bilang kedua raket ini nggak bagus sama sekali. Jadi di sini, ini balik lagi ke gaya main masing-masing. Jadi setiap orang punya gaya dan juga penilaian masing-masing. Jadi kalian hargai aja, ini adalah hasil review jujurku mengenai kedua raket ini. Jadi buat kalian yang sudah nonton video ini, moga aja hasil reviewku bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi bisa kalian jadikan referensi untuk kalian pertimbangkan mana sih yang lebih cocok buat kalian, apakah Drivex 10 Metallic ataukah Ryuga 2. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu speed. Untuk speed dari kedua raket ini, mana sih yang lebih bagus? Jadi di sini, kedua raket ini jujur aja datang dengan balance point yang sedikit berbeda, walaupun sama-sama head heavy, tapi aku bisa bilang kedua raket ini memiliki speed atau swing speed yang sedikit berbeda. Jadi aku bisa bilang, kalau kalian bertanya mana sih yang lebih bagus untuk permainan speed seperti drive dan defense, aku bisa bilang Ryuga 2 yang menjadi pemenangnya. Jadi di sini aku akan kasih alasannya mengapa aku bilang Ryuga 2 sedikit
lebih enteng, atau ketika kita swing ini sedikit lebih enteng dibanding DriveX sebelumnya paling ini. Oke, jadi jujur aja kalian bisa lihat dengan frame racket yang diberikan di Ryuga 2 ini yang dibuat Aerobox Frame. Jadi ketika kita ayunkan raket ini, walaupun raket ini cenderung ke head heavy raket, tapi ketika kita ayunkan secara cepat, raket ini berasa lincah. Ini secara pribadiku, menurut aku pribadi, aku bisa bilang ini raket memiliki swing yang sangat lincah. Walaupun dia head heavy, kalian kalau udah punya raket Ryuga 2, kalian bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar, kita saling berbagi. Jadi di sini aku akan bilang ini raket, walaupun dia head heavy, tapi ketika aku swing secara cepat, ini raket masih sangat-sangat lincah. Jadi buat aku, untuk permainan drive, aku bisa bilang ini raket masih melebihi DriveX 10 metal ini. Dan untuk defense, aku juga bilang untuk Ryuga 2 masih lebih enak dibanding DriveX 10 metal ini. Tapi bukan berarti DriveX 10 metal ini nggak enak jadi untuk permainan defense ataupun untuk permainan drive. Tapi buat kalian yang sudah punya tangan atau punya poros tangan yang kuat, kalian bakalan lebih cocok menggunakan DriveX 10 metal ini. Oke, kita langsung aja masuk ke poin selanjutnya, yaitu control. Seperti drop shot, netting, dan placing. Untuk drop shot, netting, dan placing, dan pukulan akurasi, aku bisa bilang kedua raket ini, ya, bisa aku bilang 11-12. Jadi aku bisa bilang seimbang. Tapi kalau kalian bertanya head to head dari kedua raket ini, mana yang lebih baik, aku bisa bilang DriveX 10 Metallic ini sedikit lebih baik dibanding Ryuga 2. Jadi di sini aku akan kasih kalian alasannya lagi, dikarenakan raket Ryuga 2 ini dikarenakan dia agak sedikit medium, masih ada rasa lenturnya. Jadi buat aku pribadi, ketika aku mau pertama kali menggunakan raket Ryuga 2, aku masih butuh sedikit adaptasi ketika aku mau melakukan pukulan drop shot, netting, dan blessing. Jadi untuk menggunakan DriveX 10 metal ini, kalau kalian yang sudah nonton videoku ketika aku nge-review raket ini, aku bisa bilang ini raket ketika aku pakai langsung nyatu ke tangan. Jadi aku bisa bilang untuk permainan kontrol seperti drop shot, netting, dan placing, dikarenakan raket DriveX 10 metal ini di bagian sub raket ini udah menggunakan bahan metalik atau bahan logam yang membuat sensasi kaku pada raket ini sedikit lebih nyaman ketika aku menggunakan raket ini di poin-poin kontrol. Jadi aku bisa bilang untuk kontrol, aku bisa bilang DriveX 10 metal ini yang lebih unggul. Oke, kita langsung aja masuk ke poin paling terakhir, yaitu power. Seperti lob dan smash. Untuk lob dan smash, atau kalau kalian yang suka permainan power dari kedua raket ini, mana sih yang lebih enak? Oke, jadi di sini kedua raket ini sama-sama raket smash. Jadi aku bisa bilang kedua raket ini untuk permainan smash atau untuk permainan power, aku bisa bilang ini seimbang. Sangat-sangat imbang. Jadi 11-12 lagi. Jadi untuk poinnya aku bisa bilang. Tapi kalau kalian tanya head to head, aku akan kasih alasanku mengapa aku bilang salah satu raket lebih baik. Oke, kita akan bahas ke poin power. Seperti power smash atau power lob, aku bisa bilang kedua raket ini sedikit berbeda. Jadi aku bisa bilang kalau kalian bertanya untuk sekedar power, aku bisa bilang DriveX 10 metalik lah yang jauh lebih powerful. Jadi aku bisa bilang kalau kalian bandingkan dengan Ryuga 2, ini raket sama-sama powerful, tapi kalau kalian bandingkan secara head to head, aku lebih suka power yang dihasilkan raket DriveX 10 metal ini. Jadi ketika aku melakukan pukulan jump smash atau ketika aku melakukan pukulan smash yang keras, aku berasa power dari hasil impact terkena senar ini jauh lebih baik dibanding Ryuga 2. Sangat-sangat kuat, dan juga yang aku rasakan power smashku ini berasa sangat berisi sekali. Jadi aku bisa bilang ini raket, kalau bicara power, ini raket lebih bagus. Tapi di sini aku akan kasih kalian alasan mengapa aku bilang Ryuga juga sama bagusnya di point smash. Oke, jadi kita tinggalkan yang ini, kita akan bahas yang Ryuga 2. Untuk Ryuga 2, aku bisa bilang kalau kalian bicara power, emang nggak sebesar DriveX 10 metalik ini, tapi dengan teknologi yang disematkan di bagian sub rocket ini, yaitu Whipping Enhancement System 2.0, yang membuat sub rocket ini memiliki flexibility yang lebih baik dibanding DriveX 10 metalik ini. Jadi ketika kita melakukan pukulan smash, atau terutama ketika aku melakukan pukulan jumping smash menggunakan Victor Ryuga 2 ini, pukulan smashku emang nggak berasa lebih kuat dibanding DriveX 10 metalik, tapi hasil smashku ini jauh lebih nungki dan juga lebih nunjam dikarenakan Whipping Enhancement System yang ada di rocket ini dibanding DriveX 10 metal ini yang nggak ada waste-nya. Jadi di sini hasil pukulan dari DriveX 10 metal ini emang lebih besar, tapi kalau kalian nggak menggunakan wrist ketika kalian smash, atau kalian biasa menggunakan bahu aja ketika kalian smash, kalau kita yang para penghobi atau kita yang amatiran, kalau kalian smash pasti banyak menggunakan bahu. Jadi kalau kalian menggunakan raket DriveX 10 metalik ini, kalau kalian hanya menggunakan bahu tanpa menggunakan wrist ketika kalian smash, ini hasil smashnya bakalan sangat datar sekali, tapi sangat powerful dibanding Ryuga 2. Kalau kalian pakai Ryuga 2, pecutan dari soft raket ini berasa membuat smashan kita sedikit lebih nungkik dibanding DriveX 10 metal ini. Jadi untuk aku pribadi, kedua raket ini, kalau kalian bertanya untuk point power, aku bisa bilang seimbang. Jadi kalau kalian mau cari raket yang memiliki power lebih besar, kalian bisa DriveX 10 metal ini, kalian bisa jadikan pilihan. Tapi kalau kalian yang sudah punya power besar, kalian mau
cari smesan yang lebih nungkik lagi, lebih nunjam lagi, aku lebih suka Luga 2. Jadi di sini udah aku bahas kedua raket ini secara head to head. Jadi buat kalian masih bingung, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar, kita saling berbagi dan kita bisa saling sharing apa sih, gimana sih settingan terbaik untuk kedua raket ini. Oke, jadi buat kalian bertanya di kedua raket ini mana sih yang lebih cocok dengan gaya permainan KMP, aku bisa bilang aku lebih cocok Ryuga 2. Jujur aja aku rasakan Ryuga 2 ini lebih nyatu dengan gaya permainanku, walaupun dia made in China. Jadi okay, di sini aku mau kasih kalian aja, di sini untuk Ryuga 2 ini made in China, kalau untuk Reflex 10 metal ini made in Taiwan. Jadi buat kalian yang lebih cari kualitas, aku lebih saranin kalian pilih yang Reflex 10 metalik. Tapi kalau kalian yang cari nyaman, cari enak, aku lebih saranin Ryuga 2. Tapi buat aku pribadi, aku tetap setia di Ryuga 2. Jadi aku pribadi, kalau kalian bertanya dari kedua raket ini mana sih yang lebih enak atau lebih cocok dengan gaya permainanku, aku lebih suka Ryuga 2. Jadi di sini dikarenakan Ryuga 2 ini lebih enak untuk permainan allround, jadi untuk permainan speed enak, untuk permainan kontrol lumayan, untuk permainan power ini sangat-sangat bagus. Jadi buat aku pribadi, Ryuga 2 masih terbaik di versi KMP badminton untuk aku yang suka smash. Jadi buat kalian yang belum punya power smash kuat, kalau kalian mau cari smash yang lebih berbahaya lagi, smash yang lebih kuat lagi, kalian bisa pertimbangkan Victon Drivex 10 metalik ini. Oke, mungkin sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan di-share teman-teman kalian, agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar kedua raket ini, jangan sungkan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash, dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!